atau memandang itu ramai banget. Dan gue penasaran kira-kira di sana ada apa aja. Kita jalan terus. No, sampai bule aja wawancara. Oh, di depan ada yang lagi syuting lagi tuh. Buset, sekarang ini udah kayak tempat apa ya? Dikit-dikit orang syuting, dikit-dikit orang syuting. Karena disinilah tempat cuan mulai dicari. Menjelang malam minggu ini rame banget di Citayam Fashion Week. Apa Jordan? Saya, bantu gue sayang. Jordi? Bantu Jordi, kan? Bantu lo, kan? Jordi, kan? Bantu lo, bantu lo, kan? Gue bacok otak lo, anda berdarah. Baru kenal lo, kan? Teman-teman, sorry ya, kemunduran dikit ya. Soalnya kalau berkerumun nanti pasti kita dibubarin nanti. Kita lihat tuh, Bang. Mana ibu bangku? Lihat orang-orang di depan itu rame banget. Gila, ini rame banget. Sebelah kiri atau kanan. Ada yang bikin konten, ada juga yang cuma sekedar lihat tingkah lucu bocil-bocil ini. Gitu, jadi macam-macam. Tapi ini bikin daya tarik sendiri sih. Lurus ke sana itu ke arah Bundaran HI ya. Oi, kiri kanan ini orang semua ini.
Gila sih, ini ramai banget, cowok. Bocah semua. Memang di daerah sini sekarang lokasinya itu jauh lebih enak ya dibanding dulu. Lebih bersih. Trotoarnya juga lebih bersahabat buat pejalan kaki. Jadi memang orang kesini tuh nyaman gitu nongkrong di sini karena bersih. Gitu. Jadi memang wajar kalau akhirnya di sini jadi daya tarik buat orang kesini.